Tom Vapers semuanya, welcome back lagi ya di channel YouTube-nya Juna Vape Store. Nah, wajib hukumnya buat kalian semua para vapers untuk like, comment, subscribe dan channel share. Om Juna. Channel Juna Vape Store ya. Juna Vape Store. Oke, kembali lagi Om Juna review jujur sama Rachel ya. Rachel ya, favorista cagernya Om Juna. Ini favorista ter. Mau terserah lah, kalian di bawah di komen tuh ter apa dia. Terganteng. Menurut sebetulnya vapers semuanya. Oke, bakalan kita review jujur nih liquid. Cheese Bakerman ya Om ya. Bakerman cheese. Bakerman cheese croffle. Croffle. Bahasa kerennya croffle. Cheese croffle ya. Kemasannya sederhana banget, dari pilihan warnanya enggak begitu norak ya, enggak begitu norak tapi bagus. Bagus. Kita harus menghargai karya orang sih. Ya, bagus. Bagus. Oke, okay. Tapi ini review jujur loh. Review jujur. Agak kita sedikit warnanya ya. Tapi enggak apa-apa. Ini liquid Bakerman cheese croffle ini bye. Siapa nih buat? Miracel ya. Puff Distribution dan Miracel Lab. Oh, yeah. Miracel Lab. Ready nikotin 3 dan 6. VGPG-nya 60-40. Oke. Okay. Apalagi nih, diproduksi oleh CV Creative Test Bandung lagi. Indonesia. Asal ceweknya Rachel Bandung ya. Enggak. Ini yang dicoret nih berarti nikotin 3. Yang dicoret nikotin 6. Oke. Okay. Ini ready nikotin 3 dan 6 ya. Ready nikotin 3 dan 6 buat kalian semua yang suka rasa-rasa ini cheese keju ya. Cheese croffle ini kayak roti gitu dia. Roti keju gitu ya. Cheese itu kan keju. Croffle itu apa? Croffle itu ada yang tahu enggak? Hi ladies. Waffle. Itu kayak waffle, berarti waffle. Dia bukan waffle, tapi kayak waffle. Waffle. Katanya kayak waffle. Itu waffle atau kayak waffle? Waffle nih dari gambar sih kayak roti. Oke, okay. Kita bukan gitu ya. Pokoknya yang penting rasanya enak, mudah-mudahan sih. Benar. Oke, kok nikotin 3. Ini testernya. Iya, benar. Cheese croffle nikotin 3 testernya. Oke, bungkusnya oke banget kayak kotak susu kayak gitu ya. Digantung-gantung. Nah, digantung kayak gini kotak susu. Digantung kan. Oke, dan dibuka susunya gantung. Oh iya. Itu benar banget tuh. Susunya sama kan tuh sih? Ya, itu yang itulah. Sret. Nah, ini botolnya, kotaknya boleh pakai tempat miniatur. Hah? Miniatur. Ya, kayak main-main lah sama anak-anak di rumahnya, dirapiin dulu. Nah, biar enggak jadi sampah nanti kalau sudah jelek disuruh dibuang ke tempatnya, karena ini boleh pakai daur ulang. Bisa diolah lagi. Daur ulang lagi. Nah, dari botol kemasannya 3 ini 100 mili. Dan yang Om Juna coba ini nikutin 3, tapi ready 3. Nikutin 6-nya ya. Iya, 3. Liquidnya bening, mantap nih. Kuning, premium. Bening. Ya, premium ya. Mantap. Premium. Warna liquidnya kayak liquid. Aduh, anjay, mantap nih. Ini baru, bukan solar nih. Nah, ini bukan solar. Kalau solar hitam deh, Cil. Kalau solar hitam, kalau ini warnanya kuning. Pokoknya menggoda lah. Oke, dia dikemasi juga dengan plastik bening. Jadi kita buka plastik beningnya ini dan ingat ya, dibuang pada tempatnya. Jangan sembarangan. Buang pada tempatnya. Ini salah. Oke, ini bercukai ya, Rp66.600 cukainya. Dan sekarang bakalan Om Juna buka nih. Langsung kita dengerin suaranya. Segel tutupnya bersuara. Oh, iya, ini sudah Om Juna robek ya, dan sah Om Juna beli dan gunakan sebagai tester buat kalian semua yang datang ke Om Juna untuk tester liquid, oke? Okay? Bisa langsung dicoba sendiri. Di shake dulu. Cil, ya. Bukain Cil. Oke. Okay. Ah, dengerin suara gitunya. Tunjukin suara apa tuh? Nggak ngecerak nanti dia. Nah, bukain. Bukan langsung di, buka ya. Kret. Wah, gemeter. Ada kripiknya dikit, Om. Nah, ini jangan lupa ya, ini harus dicek nih. Harus ditekan. Tekan-tekan biar enggak lepas. Siapa tahu dia namanya buatan pabrik ya, kita enggak tahu nanti takutnya lepas dia. Oke. Okay. Buset. Karamel. Onion baunya kayak gula Bali itu. Iya, gula aren. Baunya kayak gula aren. Oke, langsung ditetesin di liquidnya Rachel aja dah lu. Oke, ini udah free speak nih. RDA-nya? Rachel pakai Rilun. Rilun. S by? BSK. SK. Duelnya? Pakai Baby Alien Juna. Kapasnya? Pakai Holy Fiber. Rasanya?
Belum. Udah rasa pakai kalau pakai ini mantap kan. Mantap, meletek kencang pokoknya. Nah, itu dia kalau pakai kuilnya Om Juna dijamin enak. Yang kuilingin dia nanti nih. Nah, kalau jelek komplain nanti komplain, kalau jelek kuilingannya racil, pasangan kuilnya racil, komplainin aja dia pasti diperbaiki biar langsung sampai bagus. Pokoknya testingin mantap pokoknya. Oke, di firing, dibawain cloud-nya dulu, chill cloud-nya dibawain. Jangan lupa nih ditutup ya. Jangan ditutup Om Juna. Oh okay. Iya. Ini kejunya tebel. Pas. Iya. Kejunya. Keju bukan ada gula-gula gitu. Kayak gula aren. Tuh, mudah-mudahan enggak manisnya enggak nempel di bibir nih. Tapi baunya ini bikin lapar, Jil. Ya, bikin bener. Lapar benar. Ini baunya bikin lapar sekali nih. Tuh kameramennya kasih bauin dia. Wah, kan lapar dia langsung. Lapar dia merem matanya langsung. Ada keju, oke. Okay. Ada lah. Bau kejunya tebal namanya. Oke, okay, tapi langsung nih. Coba isi lagi itu. Oke, okay, acil isiin lagi nih biar tambah banyak rasanya biar dapat nih tebalnya. Oke. Okay. Ini enggak manis enggak? Enak noh. Ya kan? Enak kan? Enggak terlalu manis, Om. Terus manisnya itu enggak nempel di lidah. Iya, racil. Iya, kita kesan pertamanya itu kayak gula aren ya. Gula aren rasanya ya? Bener gula aren. Kayak gula aren sama santan cil malahan. Cheese-nya Om Juna gak dapet nih. Kalau racil sih gula aren terus manisnya aja. Iya, jadi cheese-nya gak dapet. Gak dapet. Tapi enak. Tapi enak bener. Enak, klasik nih. Kok ada pandan-pandannya di akhir tuh di setelah, sisa di dalam mulut ini setelah uapnya udah keluar semua tuh kayak apa? Kita habis makan bubur injin gitu. Iya, iya benar. Iya enggak? Tapi ini emang enak nih benar. Tapi enak kok, enak benar. Klasik banget rasanya, klasik banget. Ini enak banget ya. Seperti Om Juna katakan tadi itu ya, nevermind lah dengan judulnya apapun itu. Yang kita rasakan itu, kalau Om Juna rasain sih kayak manisnya gula Bali, kayak makan bubur ketan gitu ya, kayak bubur ketan gitu. Yang Om Juna rasakan ada santannya yang menempel di dalam bibir, tapi nggak manisnya ya, yang nggak manisnya yang nempel. Ini enak bener. Manisnya nggak nempel, tapi gula arennya tuh nempel. Aroma gula aren dan santannya itu cil, kalau Om Juna ngerasain. Oke, dan ini terus terang cocok banget buat kalian nih. Yang gak suka-suka terlalu manis. Yang gak suka-suka terlalu manis dan rasanya gimana-mana, gurih-gurih lain-lain daripada yang lain. Yang bosan dengan rasanya strawberry lah, yang bosan sama rasanya blueberry lah. Bener banget. Yang bosan sama rasanya Banana atau apa-apa, banana. Coba ini. Ya mampir ke toko Om Juna, tester. Oke, kalau nikotinnya sih soft. Nikotinnya soft banget karena Om Juna makein nikotin 3. Kalau nikotin 6-nya mungkin agak lebih nendang lagi sedikit ya. Garuk pasti. Agak garuk. Gatel itu cil. Gatel, iya gatel. Bener, gatel. Oke, buat kalian semua dari Om Juna, nilai 1 sampai 10 Om Juna berikan ini nilai 7,5. Oke, 7,5 ya. Ini nilainya 7,5. Oke. Okay. Oke, okay, dari Rachel ini karena Rachel mumpung emang enggak terlalu suka kayak buah-buah, terus lebih sukanya kayak gini, Om, kayak jajan-jajan gini. Rachel kasih 8,5. Oke. Okay. Naik 1. Oke, okay, naik satu. Jadi nilainya Rachel 8,5 dan Om Juna 7,5. Rasanya enak banget nih. Kita tunggu nilai dari kalian. Oleh karena itu kalian harus datang ke toko Om Juna untuk coba tester langsung. Coba ya. Dan nanti ditawar dengan harga berapa harganya nih? 175 ya. Dengan harga 175 ya, 175.000 kalian dapatin sensasi liquid yang enak. Datang apa? Dengan sensasi barulah di era sekarang ini ya. Oke, buat kalian semua langsung datang ke toko Om Juna dan bertemu dengan Rachel. Kalian bakalan disapa sama Rachel di sini dan direkomend ini liquid Baker buat kalian. Man. Namanya ingat Baker Man. Okay. Ya. Baker namanya Baker Man. Chill mau ngasih soal tentang ini biar dijawab nanti sama Sutoh Vapers-nya. Nih, untuk Sutoh Vapers nih dari Baker Man nih. Dari mana sih produksi dari liquid Baker Man nih? Diproduksi di mana? Ya, produksi di mana ya? Cukup nama daerahnya aja, nggak usah PT-nya. Ya. Diproduksi di mana ini? Dan tulis di kolom komentar buat kalian yang pertama kali menjawab atau yang terpilih untuk
mendapatkan kueling gratis ya, langsung di komen oleh admin Juna Vector. Oke, buat kalian semua jangan lupa sekali lagi Om Juna suruh untuk like, comment, dan subscribe ya. Dukung ya. Om Juna, support Om Juna bakalan selalu setia untuk mereview-review liquid, mereview jujur semua liquid yang datang ke toko Om Juna. Oke. Saya Om Juna dan saya Rachel. Terima kasih pada kesempatan hari ini telah menonton kami dan see you, bye-bye. Dadah.